potong. Dia adalah pemain Indonesia. You got a friend in me. You got a friend in me. Eh, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu, mau bro ya. Jadi kali ini Ocha bakal mau pakai lapa, mau bro ya. Tuh Ocha tuh penasaran banget nih. Lapa kan masih termasuk SMG yang baru, mau bro ya. Walaupun Ocha sudah bikin satu konten ya buat lapa dan gunsmithnya tuh ya Ocha udah racik yang lumayan enak lah buat kalian. Tapi ini menurut Ocha ada yang lebih enak, mau bro ya. Dan ini cocok buat kalian yang mainnya Sandy, jadi flanker, culik satu habis itu tarik kabur, mau bro. Nah, ini lumayan banget, mah bro ya. Soalnya ya kenapa cuy bilang begitu? Karena ya pelurunya juga agak lebih sedikit, mah bro, tapi ya plusnya tuh banyak banget ya. Jadi kayak Ocha ganti magazine-nya, tapi dari magazine itu tuh cepetin ADS, reload time-nya tuh lebih cepet juga, terus bullet speed-nya juga naik, mah bro, atau alias lebih cepet juga. Wah, itu gokil banget sih ya. Pas banget itu, cocok banget buat jadi flanker, mau bro ya. Langsung tes aja, mau bro ya. Keren banget, mau bro. Karena menurut saya racikan ini lumayan mantep sih. Lebih instant kill lah pokoknya. Let's go. Yo, let's go, mau bro. Kita langsung main saja ya. Dead point dulu deh, ntar abis itu SMD, mau bro ya. Let's go. Kita acak-acak pakai lapa ya. Tapi lapa ini cocok buat ngeflank ya, mau bro. Menurut saya ya, entry fragger aja cocok juga sih. Tapi BP gede banget. Kita motong-motong ya. Yes. Mantap, mah bro. 25 nya tuh enak banget loh, mah bro. Jadi cepat, mah bro. Jadi menurut Ocha lumayan banget. Scope-nya lebih cepat. Ya kan? Wow! Kaget itu, beneran jump scare, bener-bener jump scare. Dapat satu mah, bro. Dapat dua. Potong. Saja dapat lagi, let's go. Wah, itu sih kok miss sih? Ini gara-gara iron sight-nya mah bro, beneran ya. Iron sight itu sangat mengganggu sekali. Aku aja saranin nih mah bro, perlu 25 ini dipakai buat SMD ya. Wuh, cepet banget itu orang backup-nya. Kenapa Ocha bilang untuk main SMD? Karena ya, ini cuma 25 peluru doang, boy. Apa, bro? Itu orang ngedok banget dah. Nice. Wey! Nice, dapet satu. Dapet lagi. Oke, dapet lagi, bro. Nice. Dapat lagi. Aduh, rame banget itu mah bro. Walaupun ini map firing range mah bro, bisa buktikan lainnya bisa mendominasi. Kalau resetnya bagus mah bro, ini pasti lurus banget. Halo, kita sudah di sini. Rata, sakit banget sih. Parah sih, bro. Katain aja, bos. Kita mah, bro ya. Langsung tuh.
kita bantai-bantai. Ya, ulti. Asam betul. Di map gede aja bisa loh ya. Pokoknya sebenarnya sih mainnya agak salah sih. Barbar gitu. Tapi reloadnya juga cepat mah bro. Iya. Udah sampe 1 detik gak sih reloadnya? Cepet banget. Wuh, let's go, kita main DCD mah bro. Bagusnya kan Skulker sih ya. Kan Locha yang menjadi flank. Kalau disini nge-flank kemana bagusnya? Yuk, kita gas aja mau bro. Hit refund ya nih. Nice mau bro. Kalah battle deh. Upsie. Santai mau bro, kita mainnya jalan kaki aja. Tapi kalau jalan kaki itu bagusnya pakai Skulker loh mau bro. Karena dari mana temen kita? Coba puterin deh. Yes. Kosong. Kira-kira di mana maksudnya? Oops. Kita nyalain UAV mau bro. Jauh banget ya. Rata-rata aja mah bro ya. Ini mantap banget sih. Lapa ya. Asli. Kita main santai aja. Gak perlu terlalu buru-buru pakai lapa ini mah bro. Wow, Ocha langsung ace semua bro ya. Es teh manis. Aduh, buru banget nih orang. Termati gitu. Nice, instant kill ya. Ini Ocha pakai 25 peluru mah bro ya. Oke, Ocha jelasin lebih dalam lagi biar kalian nggak lupa ya. Ini tuh mantap banget walaupun 25 peluru, kita tuh nggak perlu takut kehabisan peluru. Lalu tuh cepat tuh, ya. Tapi lebih cocok kalian pakai Gung Ho, mah bro. Oke, Ocha kasih saran ke kalian pakai Gung Ho. Soalnya ya, dia sambil nge-slide kalian ngerila tuh. Nah, kayak gitu ya. Dia sambil lari nih, tuh. Jadi kita tuh misalnya ngeras terus 5 ya musuhnya depan, kalian dapat 1 atau 2 bisa langsung cabut aja. Suara tembakan di sini. Ganti senjata. Wah, di situ rupanya. Gitu. Asung kaget tuh mau. Oh, kira tuh ngebug ya. Ngebug biasanya tuh COD mah ada gak suara bug. Apa orang di mana kedengaran suaranya. Aduh, sayang banget mah, bro. Coba deh Ocha langsung kayak full ngeras gitu mah, bro. Sekarang kita coba. Let's go. Kalah battle musuhnya ya. Pembuktian kalau itu instan sekali mah bro. No! Kalah bokong main Ocha. Ya Allah, sayang sekali mah bro. Mendapatkan 2 kill langsung terkena bokong. Ini kayaknya tim Ocha, kalau Ocha-nya nggak ada bakal kalah deh, bro. Seperti itu. Jadi
nanti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi the last man standing. Nice, mati langsung ya yang OG-nya. Sekarang tuh bro, gaskin. Ayo, gas. Eh itu, kamu. Malah kabur lo, asem banget temen Ocha ya. Aduh, kalah aku. Harusnya cara fight tadi pas karat mampu ya. Udah pada ngeplay nih. Yap, satu. Aduh, ada trofi mampu. Tuh, hancurin dulu bro di. Ya Allah, kena trofi dia. Ya, kita menang mah bro ya. Switchblade kalah lo sama Lapa. Ya, pembuktian kalau Lapa tuh emang enak gitu lo ya, senjata ini. Ini lumayan lawannya berat. Ocha, kayaknya mereka bakal ke A deh. Tadi suara kan Ocha. Kalahin mereka pas ke B. Kosong. Nice mah bro. Dapat 2 kill. Woi, tropinya gimana? Tropi tadi udah cancurin ya. Woi, nggak ngerti sih. Beneran sih, nggak ngerti. Nggak kelihatan loh. Nice bro. Saber 4 juga mantep. Pus semua SMB tuh mantep mah bro ya. Tapi Ocha tuh lagi mengulik Kelapa nih. Kelapa kalau 1v1 bisa jadi mantep banget sih. Maksudnya bisa jadi yang paling sakit saat ini. Untuk 1v1 loh mah bro ya. Makanya buat SMB enak, aku saranin kalian main di SMB untuk pakai Kelapa ini. Jadi bro, kah nggak sih mereka? Pilih Ocha kah? Ah. Cabut mah bro, healing dulu. Bomnya sangat tepat sasaran mah bro ya. Enak banget bom NSN di mah bro. Asli, kalian lihat gak? Ini tuh game lama banget mah bro, lama sekali cuy. Mantap ini cuy. Ocha lewat sini terus padahal. Ya, Ocha keculik sekarang, pasti kalah. Menang nih harusnya. Kita doakan aja. Yam 5 seperti Ocha DZ. Maju bro, lu harus yakin. No. Ketika dapat tuh mabri itu, misalnya kalian di posisi itu, kalian dapat satu kill itu langsung slide bagusnya sih. Lari dikit langsung slide man. Ini pat sama loh Ronnya. No! Ah. Ih,
banget loh. Holger sakit banget mah bro. Kita kalah. Ocha mati soalnya ya. Tapi 19 kill lebih banyak dari tim mereka itu dalam main. Tetap Ocha harus positif nih. Ini masih 3 sama. Oh, the best bro. Dan cuy. Salah kan? Ini mantap nih mau bro. Lama banget sumpah game ini lama banget. Ya ini gun smith attachment yang mau beri dan Roche pakai gun suppressor. Pas masih pakai yang ranger nih ya untuk barrelnya. Sebelumnya Roche kasih ke kalian tuh yang ranger juga mah bro. Terus lightweight stock ini. Nah ini sebenarnya misal kalian benar-benar gak main e-fire ya, gak main ya tanpa scope gitu mainnya. Nah ini gel stock sih. Soalnya dia nambahin ADS movement speed tuh. Ini penting banget kalau player SMG aja suka. Biar strafingnya tuh lebih mantep mah bro. Tapi 15% pengurangan bullet spread di fire. Jadi lumayan jelek lah kalian kalau misalnya nggak nge-scope. Terus habis itu striker for the grip mah bro. Nah ini nambahin movement sama ADS movement. Yang terakhir nih ini. Ini mah bro ya. ADS jadi cepet, reload time lebih cepet, bullet speednya lebih kencang. Wah, the best ini mah bro. Kalian harus pakai ini sih. Yaudah mah bro, kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Jangan lupa subscribe serta aktifin lonceng ya mah bro ya. Terus untuk kalian yang pengen beli akun CODE, buat kalian yang bosan sama akun kalian sama skin kalian, langsung aja follow Instagram @kitajublin, upgrade akun kalian di sana, oke? Okay? Atau kalian pengen push rank tapi kalian kesusahan gak punya teman, langsung aja jokiin di Instagram @kitajoki.in. Oke? Okay? Dadah semuanya. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.